bahagian dalam sebab-sebab buku ni dah usia. Boleh buka. Jangan risau. Confirm boleh buka. Tengah kering. Okay. Bahagian tengah dia kering. Sebab air tadi tu tak masuk ke dalam buku. Itu bagusnya buku kulit kulit ataupun buku kulit hardcover ni. Dia kulit tebal. Okay. Jadi untuk buku yang macam ni, kalau nipis, terus sanggup di ampayan. Okay. Tapi kalau kita rasa dia berat sebab kandungan air dia tinggi, kita cuba dirikan dia macam ni sahaja. Buka sikit bahagian tengah. Letak kertas surat khabar. Pasang kipas. Angin dia. Okey. Susun banyak-banyak. Tak apa. Dia tak ada masalah. Dia tak akan melekat antara satu sama lain. Sebab yang buat dia melekat tu adalah lumpur tu sendiri. Okey. Lumpur tu sendiri. Okey. Ini untuk buku mudah. Untuk file-file itu yang susah sikit. Sebabnya dia helayan kertas. Kalau dia pakai pen ballpen, ballpen dia ada grease kat dalam dia ataupun petroleum gel, boleh dibaca sangat terang sebab kita pakai tekanan untuk menulis. Tetapi masalah kita hadapi kalau dia pakai dakwat kembang, dakwat cair, ink yang untuk sign, tempo ke sebagainya, dia akan mengembang bila dia kena air. Kalau dakwat tu tak kualiti, dakwat China, dia akan mengembang dan hilang. Kalau dia kat negara, kalau ada tekanan, kita bolehlah timpukan balik menggunakan ultraviolet. Tapi kalau dekat sini, dia timpuk beratuh dia. Ha, okay? Beratuh. Jadi, kalau dah hilang tu, kita tak boleh buat apa-apa. Okay? Kalau dia kembang, mungkin boleh buat lagi. Okay? Bila, yang penting sekarang ni adalah untuk keringkan rekod, selamatkan rekod daripada lumpur. Kemudian, untuk binding kulit, tukar semua, kita boleh refer dengan Akib Negeri. Okey, Akib Negeri akan bantu kita untuk proses-proses menggilik dan sebagainya lah, buat kulit baru. Okey. Cuma beza dia kalau file. File dia datang dengan kulit. Kadang-kadang kulit itu kita pakai kepingan kertas untuk lekat dia, okey, untuk tajuk dia. Kalau dia terpisah daripada dokumen, jangan sesekali buang kulit dia. Biar dia kering dulu dengan kulit tu. Sebabnya kita tak tahu kalau kulit dia hilang, tajuk dia hilang, masalah kita dapat ni faedah apa dia ni? Kita tak jumpa file gambar dia ni. Kalau dia ada tajuk, tak apa, tak ada masalah. Seandainya teruk sangat dah kulit dia, lembik teruk, okay? Ambil tajuk, tulis dekat atas sticky note ke kapa-kapa untuk buat notes kecil sikit tanpa gadget dia tak isi yang pertama. Okay? Ya, jadi kalau yang macam ni, tadi siapa dia? Ha. Kuat? Ha, baik. Untuk file macam ni, dia tenggelam, kulit dia pisah ke dulu. Okey? Tapi jangan letak dia jauh lah. Jadi kita ambil isi dia. Isi dia ni paling hidup. Kita buat tiga dengan air. Okey? Kalau tak boleh pisahkan dengan kulit, angkat sekali kulit dia, masuk ke lain. Okay. Masuk terus. Hilang dia. Okay. Jadi bila air tadi ni dia akan kena dengan kulit, terbuka kulit dia. Dia akan terbuka. Okay. Untuk lapisan pertama ni, tolong ambil berus, buang dulu lumpur tu. Kalau air tu terlalu dalam, sebab tu kita kena gunakan kepingan-kepingan macam ni. Bila
paper. Orang perempuan pun ada buat kit ni, dia tahu. Dah. Sini. Tracing paper, release paper. Nah. Okay? Yeah. Okay, buku lapik orang buat kit. Okay, yang tracing paper ni. Boleh diguna semula. Okay, jangan buang. Okay? Letak bahagian. Ini yang pertama. Kemudian, daripada tepi, angkat daya yang pertama. Dia akan terpukul. Dia akan dia takkan pucat lah. Sebab ni kalau lumpur dia sebarangan. Sebab tu kita kena pakai ni. Sebab tu lah. Pisau tak boleh tajam. Kalau pisau tu lumpur dah tak perlu boleh makan. Pergi dekat ampaian yang pertama. Cukup ni kan? Itu kalau pahaya nipis. Kalau pahaya depan ni. Okay. Cerita dia kalau ada 200 keping.